Pencerama mau kursi gerian kursi. Ya. J. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bangunna kayak aku seperti berasa seperti Pak Roma Irama. Lampunya alis ya ambil buat ngobrol kodok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahun. Yuk ikhlasnya kiai, yuk ikhlasnya Abah Haji. Wow, wow. Banyak guna bu. Terima kasih MC. Kamu jangan kemana-mana, tunggu aku. Aku takut dikeroyok. Alhamdulillah. الذي جعل المحرم شهر البركة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل وسلم وبارك على طه رسول الله وعلى ياسين حبيب الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب الصفا وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشدا أما بعد pengen kayak Rajib akhirnya Syekh Rajib beliau sahabat saya, kawan saya, guru saya juga pernah belajar sama beliau, belajar akhirah. Ya aja kan gak, beliau kan kalau megang gitu gini. Wah, gitu. Itu enak beliau tuh. Masya Allah. Saya baru wah diambil, imit saya diambil. Wah siap kondangan. Bangsa aing ngaji di kamari, wah andai. Ya. Al-Mukarramun, wal-Mukarramun, guru-guru saya, kiai saya, mohon ikhlas kiai. Kalau kiai ikhlas, orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Pasti kita masuk surga bareng dengan rombongan kiai kita, orang-orang tua kita. Amin. Nyuhunkeun ikhlasna Abah. Apunten ya, kelihatannya ceramah. Padahal mah kerneangan duit ya. Ayo. Al-Mukarram, guru-guru saya yang saya hormati dan yang kita muliakan, mobil khusus ketua MUI Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Maksun Saufi, izin Kiai, ketua pelaksana Bapak Dadang Lesmana, juga yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Lufti Suni, juga al-mukarram Bapak Kiai Haji A.A. Mukri. Kiai mohon ikhlas kiai, kalau salah sebut, salah ngucap, emang mata saya udah rada kurang. Kalau melihat tulisan nggak begitu jelas, tapi kalau di cepean jelas. Ini kelemahan mata saya. Izin juga Bapak Kapolsek Maja, Bapak AKP Mulyadi, izin. Juga Bapak Camat Abangku, izin Pak Camat. Juga Akhinal Kirom yang tadi saya di situ makan sama ayam. Pekakak nak iya ngacak amat di tulisannya. Bapak Haji Mulyadi, izin. Saya belum makan.
Terima kasih. Kalau saya nggak dikasih makan, nggak kuat ceramah. Nggak tahu nih pulang makan lagi apa enggak. Juga izin juga teman-teman dari PP Pemuda Pancasila, juga BPPKB, abang saya, PBM. Dah. Bingung aja lo yuk. Juga mohon ikhlas bapak-bapak saya, guru-guru saya, mohon ikhlas. Tokoh masyarakat, para kesepuhan, teman-teman santri. Teman-teman santri, aku tidak bisa berucap banyak untuk kamu. Selain satu kata, I love you full. Juga mama saya, teteh saya, kakak saya, akang-akang saya, kuluhum. Kuluhum pokoknya. Happy-happy, wae. Saya... ngomong nanti akhirnya harus penting ya bingung tiap duit gus beres bang dahar beres balik bayu judulnya tahun baru Hijriah merupakan momen persatuan dan kesatuan untuk menuju perubahan yang berakhlakul karimah. Oke, nggak ada masalah judulnya. Ngerti, itu aing. Geser ya, aku tinggi-tinggi tain aing mah ya. Dulu huram kors. Nah, agak mundur dikit, kan. Terlalu maju. Wow, aku seperti duduk di pelaminan. Hanya mempelai wanita tidak ada. Ya mohon ikhlas sebelumnya, saya ini kebetulan memang bukan ustadz beneran bapak, ibu. Jadi ngeliat saya jangan kecewa, kebetulan salah satu pelawak yang ngaji saya. Jadi kalau tiba-tiba ucapan saya, bahasa saya kurang bagus, ikhlas kembali. Aduh, nges mayarnya. Yang jelas jangan ada dosa di antara kita. Ya kan, aku tahu kamu mau melihat aku, karena ya ada aku di hati kamu. Dan aku juga semangat sekali malam ini karena kamu ada di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati motor leungit ya. Asal ngadeke gak dia. Ya, Kyai Haji Ajis Muslim on ikhlas. Ada Syekh Rajib yang ke situ, Ustaz M. Lomri, Panimbang. Hampura kiai. Kumaha dia tuh ngasih undang kiai. Ya hujan, Pak. Oke. Yuk. Ini malam-malam tahun baru yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong buat teman-teman panitia. Spesial buat Bang Hadi juga tepuk tangan, beserta Teteh. Hadi yang udah ngasih makan saya. Begini banyaknya orang yang ngasih makan saya cuma satu orang. Ngirin nikmat. Ya. Ini yang disebut kata orang Timur Tengah, al-jama'atu rahmatun. Kebersamaan adalah rahmat. Kumpul orang yang punya duit, bawa ke sini yang punya tenda, yang punya lampu, yang punya sun, semuanya kumpul. Kita hadir di sini kumpul semua. Ini yang jadi rahmat. Al-jama'atu rahmatun. Ada doanya Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Amin. Termasuk satu kehormatan yang luar biasa saya bisa hadir di sini. Enggak nyangka saya, Ustaz Rajib ngaji saya malah pengen nangis. Saya pengen seperti beliau, cuman dulunya saya malas ngaji uwa-uwaan baik. Tetangga nyeletuk kuah siak kondangan goblok. Makanya jadi ngedul dia ya. Asa kaduhung bener be. Kalau mungkin saya seperti Ustaz Rajib, mungkin saya gak ketemu Parto, gak ketemu Eko. Ketemu Parto, ibu masih inget ngelaba bu? Ingat ya? Iya masih inget yang main para pencari Tuhan. Yang bulan Ramadan. Yang jadi Ustadz Ferry,
yang jadi ustadz takut sama istrinya. Itu aku. Menuju Roma. Ya kadang leci ya. Terus ketemu soalnya. Terus nganakan biasanya rada-rada dol teh. Wer, wer. Gak apa-apa tete, gak apa-apa. Yang penting bahagia. Sekalipun kiih di celana. Jadi malam hari ini sengaja, ha. Maja ini dibikin malam tahun baru Hijriah yang luar biasa. Masya Allah, begitu saya masuk, saya pikir, wah hujan ini mah, rehe ya. Ternyata, Masya Allah. Eta can. Kebel orang ngomong kopi ngesedak. Ibu kuat kira-kira ini, saya udah jam segini nih, jatah saya 11:30. Kuat sampai jam 1. Sampai jam 2, kuat. Sampai jam 3. Hai hai. Biasanya ustadz diundang ceramah cuma 30 menit, 1 jam. Di Majah ada penceramah yang sampai 3 jam, ada? Ada. Di sini? Ada. Ada ustadz ceramah sampai 3 jam? Ada. Wow. Udah berapa ustadz yang mati? Aduh resep aja, nges nonton bayangnya. Asia MC. Ini MC kawan saya juga, jadi malam hari ini ketemu saya, kawan saya, saudara saya, Hanit Raskin ketemu, Bang Adi, terus ketemu juga MC, ketemu juga Rajib. Saya merasa kayak silaturahmi, kayak temu alumni gitu. Mudah-mudahan nanti pulang bareng, supaya di lampu merah kita bisa bagi-bagi. Segan bayi menang tambahannya. Itu sih itu tadi anak nau, sawer pak. Tenang di sini mah Bang Haji, panitia di sini mah baik. Mana baru kesini aja panitia udah nyambut. Mana kopi, mana rokok, mana jeruk, mana apel, mana kue. Oh ada. Mana belum? Karena ayah nanau. Kekaracain bungku. Beda dong saya sama karena apa tuh begitu ketemu masuk langsung dianggap keluarga. Keluarga saudara. Nyampe di pintu keluarga, keluarga. Diusir. Ada teh, ada susu, ada air, habis cair di rumah. Tapi kan ada tisu di sini aja, ya. Yuk, bareng-bareng. Yang jelas malam hari ini kita bikin luar biasa. Terima kasih buat teman-teman panitia. Yang lain boleh berubah, kata guru saya. Tapi akidah jangan pernah berubah. Kampung yang sepi jadi rame bisa berubah. Kubur. Kuburan Batur. Tunggu ngaji, didinya ngaji sampai nepi ka isu itu. Malamnya nasi uduk. Dulu saya nggak pernah diajarin sama bapak saya ngelawak, nggak pernah. Masuk dunia selebriti nggak pernah belajar. Bapak saya bukan artis, emak saya bukan artis, bukan. Bapak saya jago tawasulnya. Kalau udah mimpin tawasul kemana-mana, jangan kata yang mati, yang hidup masih dipikirin ini. Supaya cepet mati meren. Bahkan saya juga gak pernah diajak waterboom, waterpark, masih kecil, enggak pernah. Kan? Saya tuh kalau diajak sama bapak tuh paling diajak tahlilan. Iya sampai emak teriak, kah bapak tahlil kah? Enggak sampai, enggak. Betul kan bapak tahlil. Kenapa sih mak? Itu emak temasak. Orang ini emak ditahan baik, aku tebak ada ya. Sampai emak ngomong gitu, nanti kalau ada tahlilan jangan duduk di belakang, di depan deket kiai. Kunaon atuh mak, lempengan itu makanan banyak. Makanya kiai kan kalau zikir saking khusyuknya kan pakai berem kan? Ilallah, orang ngelempokan kue wah. Ayo. Ilallah, ilallah. Orang mah ngaring itu, kemana kue batna, kemana? Di si jauh ya kue. Makanya sebelum jadi pelawak saya udah biasa mimpin tahlil. Bener ibu, ibu punya mantu, udah punya persiapan. Kalau ibu bayar ustadz gak punya duit, punya mantu, pemain hadroh, aman ibu. Malam pertama, malam ketujuh, dumbak mendung, berdumbak mendung. Maulid terus ya kan?
bangga nih, oh si Eta Muriang meren. Makanya adik-adikku sayang yang muda-muda, jadikan regenerasi berikutnya ada Rajib-Rajib Junior. Begitu dong. Oh, jadi Rajib-Rajib Junior. Mantap ya, kan banyak santri. Unggal poe, baca Quran, jadi hafiz Quran. Ya kan, suaranya bagus, jadi kori. Hafal Quran, jadi hafiz. Tuh, kalau rajin ngaji, kalau laki-laki rajin ngaji, suaranya bagus, namanya kori. Perempuan, koriah. Kalau laki-laki ceramah namanya da'i, perempuan da'inya. Da'inya banyak temannya, da' Unah, da' Ani, da' Eta, itu yang punya rumah makan Padang. Kalau rajin, apa namanya, suaranya bagus, jadi kori-kori, rajin baca Quran, hafiz-hafizo. Aman, udah aman. Aman bisa baca Quran, emak, teteh, punya anak bisa ngaji, aman emak. Apalagi nih, ini calon mantu nih, pemain hadroh. Mak nggak perlu beli buah, tungguin parcel baik. Nah, saya di mana-mana ceramah pasti pulang dikasih parcel. Nyaho di dia. Oh bejana sih. Ya, nggak ini kebiasaan, bukan berarti minta. Ini menceritakan di mana-mana balik ngaji dapat parcel. Nyaho di dia mayo. Kita cerita, lemental lain. Sebab kalau ada tamu datang ke sini ceramah minta parcel, kesopan. Minta kue deh, kesopan. Masing-masing udah pada tua dong, ngerti lah. Aku udah dipentah. Saya hanya perintah ibu, ini maaf ibu, ibu punya calon mantu ganti-ganti motor, bukan berarti dia punya showroom, bisa jadi Gojek. Tapi kalau ibu punya calon menantu, pemain hadroh, anak ibu aman, gak ada yang berani nyolong kubur. Kuburan batur. Ngaji, didinya ngaji, sampai nepi ka isuk itu. Malamnya nasi uduk. Dulu saya gak pernah diajarin sama bapak saya ngelawak, gak pernah. Masuk dunia selebriti, enggak pernah belajar. Bapak saya bukan artis, emak saya bukan artis. Bukan. Bapak saya jago tawasulnya. Kalau udah mimpin tawasul, kemana-mana jalan kata yang mati, yang hidup masih dipikirin. Supaya cepat mati meren. Bahkan saya juga gak pernah diajak waterboom, waterpark, masih kecil, enggak pernah deh. Saya tuh kalau diajak sama bapak tuh paling diajak tahlilan. Iya sampai emak teriak, kah bapak tahlil kah? Enggak sambil, enggak. Betul kan bapak tahlil. Kenapa sih mak? Itu emak temasak. Orang ini emak ditahan baik, aku tuh bokadah ya. Sampai emak ngomong gitu, nanti kalau ada tahlilan jangan duduk di belakang, di depan, deket kiai. Kunaon atuh mak, lempengan itu makanan banyak. Makanya kiai kan kalau zikir saking khusyuknya kan pakai perem kan? Ilallah, orang ngelempokan kue baik. Ayo. Ilallah. Orang mah ngeri kan, kemana kau lewatnya, kemana kau? Di si jauh ya kue. Makanya sebelum jadi pelawak, saya udah biasa mimpin tahlil. Bener ibu, ibu punya mantu, udah punya persiapan. Kalau ibu bayar ustadz gak punya duit, punya mantu, pemain hadroh, aman ibu. Malam pertama, malam ketujuh, dumbak mundung ber. Maulid terus ya kan? Nah, akhirnya jadi artis, ketemu Parto, ketemu Eko, emang ada barokah, yo. Udah sadar Eko. Kalau barakat itu sih ada tutil khair, ada keberkahan, nambah-nambah ta. Makanya ibu ngaji, ibu nggak jadi apa-apa. Besok anak ibu bisa jadi apa-apa. Amin. Itu ta. Iya, jangan dianggap ringan ya, muharam ke ya. Tadi istighosahan. Bener. Ada kori ta. Ibu ngaji eta. Kalau ibu nggak ngaji mungkin nggak bakal kesini. Malam-malam di lapangan ngapain? Ya karena ada muharam. Ibu kesini kan, ya kan? Iya kan? Ibu pakai baju wangi kan? Coba kalau nggak ada acara malam ini mau haram, mungkin ibu di rumah pakai daster robek. Ditambal kukoyok lah. Ibu, karena ini itu yang namanya ngaji, ini yang jadi rahmat ini ibu. Saya berani buktiin di sini, Karena yang rajin ngaji itu ibu-ibu. Makanya bapak, kenapa baju ibu-ibu banyak? Karena rajin ngaji. Coba bapak jarang ngaji, pokoknya ngaji.
Yang diganti cuma kancingnya doang, ada merah, ada putih, ada biru, ada hitam. Terakhir peniti teh. Coba ibu-ibu yang pengajian mingguan, bulanan, bener. Bajunya banyak. Ayo terus, Bu. Ngutang, enggak apa-apa jalan terus. Sebab negeri kita juga dikenal orang katanya, saya juga belum tahu, katanya enggak di kampung, enggak di kota, rata-rata seluruh penduduk Indonesia punya utang. Bahkan yang baru lahir enggak ngerti sudah dianggap nanggung utang. Coba cek survei membuktikan ada motor-motor di showroom-showroom motor bisa dikredit enggak? Ada mobil bisa diutang enggak? Rumah-rumah bisa diutang enggak? Bisa, kita masuk nih, sebelum masuk dalam rumah nanti pulang lihat di depan ada motor, udah lunas apa belum? Masuk ke dapur ada kulkas, ada TV, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Pagi enggak usah ibu jawab, dorong jendela bunyinya kredit. Kredit, engselnya kering. Rumah aja paham kalau isinya di dalam banyak utang. Terus utang terus. Si tegak bagian, yang penting pulang aja utang kebayar. Amin. Ibu kalau di pengajian ditawarin seragam enggak mau ngutang, hanya berharap dari bapak. Aku tahu. Jadi suami kamu beli enggak mau, dengan istri ngutang marah. Iya kan? Iya kan? Utang nanti yang bayar tanggung jawab suami. Paling aing baik itu bukan ya siap magahan pamajikan aing yang ngutang goblok-goblok ya. Karena ibu kalau enggak berani ngutang enggak bakal punya baju banyak. Bedanya kan enggak ada merah, ada kuning, ada biru, ada hitam ya. Ada ungu, ada pink, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar. Ya kan? Ada yang sisa kampanye, ya kan? Ngaji terus enggak apa-apa daripada enggak ngaji-ngaji. Ibu saya juga begitu, ibu saya rajin ngaji. Ibu saya bang kalau ngaji tuh duduknya enggak pernah mau di belakang, di depan dia ada kue. Karena anaknya banyak, duduknya miring gitu. Ya kan? Batu sasana ala dirwana ina ayat kau asuk. Insaniya dirwada ada anggur asuk. Ada kue masuk. Nanti orang-orang pada serius, ibu saya miring-miring ke belakang. Dia panggil adik saya, Yani, Susi, ya cokot ya. Berkah, berkah ibu, Masya Allah punya ibu miskin berkah. Ibu saya gak kaya, gak kaya. Benar, tapi hebat ibu. Ibu tuh hebat, setiap ngedan mau beranak ditungguin. Dokter nungguin, bidan nungguin, dukun beranak juga nungguin, suami nungguin karena ibu ngeden mau beranak, benar. Hebat ibu, coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Saya belum pernah ngelihat suami lagi ngeden, istrinya depan pintu. Terus pak, terus, terus pak, terus. Lawang kau buka kayak teriak pemajikan. Tutup pak, bau najis saya. Ya, nah ini yang disebut rahmat ini yang disebut barokah ini. Iya. Ya. Emang saya pengen nanya sama Bang Haji, barusan ngomongin masalah lahiran. Emang kalau orang lahiran kan hamil dulu ya? Orang hamil isinya apa Bang Haji? Ya isinya bayi lah, janin. Salah. Biraku karunggonis ya. Orang hamil isinya apa coba ayo? Ya anak lah. Salah. Isinya bulan. Oh bulan? Lah emang bu berapa anak? Emang kucing? Yang bener bu berapa bulan? 9 bulan. Berarti isinya bulan. Ya, oh gitu. Iya. Orang hamil yang gede apanya Bang Haji? Ya perut. Salah. Kiraku tarana sih golok. Orang hamil yang gede apanya? Perut. Bukan. Orang hamil yang gede celana dalamnya. Lah sampai melar dia mah. Nih tuh tuh sampai melar tuh. Orang hamil yang gede celana dalam. Oh iya. Tapi yang kalau orang hamil yang kelihatan apanya? Yang kelihatan perutnya. Hah? Perutnya. Enggak dong. Apa? Orang hamil yang kelihatan apanya? Tetangga saya itu waktu hamil kelihatan semua. Kok kelihatan semua? Iya, orang enggak kalingan apa-apa telanjang dia. Oh iya. Siapa goblok nanya ke akhir. Lah katanya anak-anak muda harus ngaji. Saya pelawak juga pengen ngaji sama guru. Punten mohon maaf nih. Ini kan ini momennya momen harus benar-benar nanya sama Bang Haji. Nyuruh orang sholat boleh nggak Bang Haji? Ya boleh. Takutnya dia lupa. Ayo sholat. Gitu. Nyuruh orang sholat boleh? Boleh. Nggak boleh. Dosa Bang Haji. Wah selewew siap. Selewew. Anak kita yang baca. Ini kostum siap kostum kita yang. Eh, peasant sorry. Terus?
mohon maaf, nyuruh orang sholat nggak boleh. Oh nggak boleh? Dosa. Oh dosa? Lah orang lagi sholat disuruh-suruh. Lagi ngusuh-ngusuh terakaan terakhir. Bang, bang, beli rokok ke depan. Lah nggak boleh. Oh orang. Lah, ya kan, ya kan? Lah kalau mau nyuruh udah begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru, bang, beli rokok ke depan. Baru boleh. Aing ketipu si anjing. Lah saya maksudnya orang lagi enggak sholat disuruh, ayo budak ke sholat, bukan orang lagi suruh, lagi sholat disuruh beli rokok. Lah makanya saya kan nanya sama Bang Haji, makanya didengerin. Nih, mohon maaf. Sholat pakai celana boleh enggak Bang Haji? Ya boleh, karena yang namanya aurat laki-laki itu, aurat laki-laki itu minal bujali wat tuhur. Lah, bahasa Arab mana itu? Iya, kalau aurat perempuan kan semuanya. Aurat laki-laki, aurat rojul bisolah minal bujali wat tuhur. Itu pakai bahasa Sunda, bujal jeng tuhur. Boleh enggak sholat pakai celana? Boleh, boleh. Enggak boleh. Asal ketutup aurat ya. Dosa. Hah? Dosa. Bunda mah pakai celana eta rek sleeping jebol. Lah enggak boleh. Sholat pakai celana di mana-mana enggak boleh. Lah orang lagi sholat wala dolin. Oh. Lah masuk celana. Iya kan? Siapa yang pernah dicabok hansip sih? Eh, emang ngabobodo aing sama. Siap ke Lempang, siap ujung-ujung kayak teh kotok kita. Lagi jalan. Lagi jalan, teh kotok. Ada teh kotok. Eh, siap cicing giginya apa Lempang? Ya, ya jalan aja. Ah, nyopot piring siap. Nah, lah kalau jalan ke depan ngambil piring, ya saya di situ aja. Itu ngarana serakah. Dahar serangannya. Berarti saya enggak salah loba-loba mikir, amun teboga ka isi mah geus lapar ting. Dahar mah. Nah, saya mau nanya, mohon maaf kalau saya jalan ke depan salah, duduk di situ salah. Nih, saya tanya sama Bang Haji. Itu ada teh kebo. Bagi dua, mau enggak? Wah, udah buat lu aja. Udah banyak di rumah. Tak pantai aing ge ayas. Lah yang nanya sama Bang Haji, tajeman mana tai ayam sama duri? Ayo. Aku tajeman duri meureun. Tajeman tai ayam. Oh gitu. Lah kalau kita habis ngambil air wudu, kita jalan cik. Ada duri cek. Ah, cabut aja. Masuk sholat di musala esah. Saking tajamnya tai ayam, mohon maaf punten lagi jalan cik cek. Apa dah tai ayam ya? Ember mana ini? Batal wudu sampai ngengkang begitu dari ember Bang Haji. Berarti tajaman tai ayam. Oh benar. Siap ke mondok belajar tai-taiannya. Punten mohon maaf, walaupun saya pelawak, mohon maaf, pelawak kalau ngaji kelihatan, mau ngetes suara ustaz siapa aja saya bisa. Kamu kan aku tahu pelawak kan yang lulus apa audisi. Iya. Terus menang kan? Iya Bang Haji. PNS itu kan. Iya. Tapi habis menang langsung bubar kan? Enggak ke kiri ngetopnya Irahaya kan? Iya. Kalau aku ada Parto, ada Eko. Eko di DPR. Iya. Parto di itu OPJ. Iya. Iya, kamu teman-teman kamu di mana? Ada di DPR. Ah, di DPR apa? Di bawah pohon rindang. Tukang cukur sih ya. Ya bener. Enggak, sampai jam berapa? Insya Allah. Ibu mau sampai jam berapa, Bu? Ibu masih kuat. Ibu masih kuat. Belum pernah ada ustaz ceramah sampai ngusruk pingsan, belum pernah. Ibu masih sampai jam 2 kuat. Ibu ada batu gede enggak di situ? Hajar kan dia ya. Turun ke pengawasan. Eh alhamdulillah. Wah, teman-teman PP bagernya. Tapi ini mah saya ngomong-ngomong Bang Haji ini panggung cakep banget kayak lagi nangkep dangdutan ya ini. Ya, aku merasa seperti Roma Irama tadi aku bilang. Ya kan lagu gala-gala. Gala-gala. Lagu gala-gala. Coba siap. Enggak bisa. Aduh. Haji Om makan Bang Haji temennya. Siapa tadi lu bagus gitu tah. Coba dia. Mata. Lah enggak. Kalau Bang Haji Om makan Bang Haji temennya. Oh iya iyalah. Aku kan main jadi supir namanya Ucup.
Katanya Haji Omah pinter, Bang Haji. Iya iyalah. Apa aja jadi inspirasi? Wah, hebat ya, Mak. Emang lu. Terus contohnya? Lu mah gak ada hebatnya sih. Kalau Haji Omah? Hanya legend disebutnya. Raja. Di atas raja gak ada lagi selain Allah. Iya benar. Kalau di atas dia loba. Apa? Kayaknya manuk Jepati. Bang Haji Omah, saya tahu. Begitu bawa mobil, katanya ada yang nyalip. Itu jadi lagu, katanya Bang Haji. Oh itu mah cerita dulu. Waktu dia lagi bawa mobil. Itu gimana? Tuh ada ojek nyelip sekaget. Jadi lagu, lagunya rem tangan. Gak nyawon dia mah. Kamu kan gak deket sama Pak Haji, aku yang deket. Dia marah sama istrinya minta duit 1 juta, ngan ayat 700, jadi lagu ya tak? Lagu enak? Dibere. Tak 700. Lagunya? Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasannya. 700, tak. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. 700. Wah. Jadi inget dangdutan bener jadinya. Ini ada lagu Ayu Ting Ting. Inget lagu mak saya dulu. Ada lagu. Kalau ada nyamuk dikasih itu. Dikasih apa, semprong lampu. Tapi ada minyak di rohnya. Tapi ada lagu Ayu Ting Ting. Tapi bukan berarti gua orang miskin sih gue. Takutnya kamu nuduhnya aku orang miskin mah. Saya bapak ibu kakek nenek gak ada turunan miskin. Kaya. Fakir. Lah miskin pisan itu. Miskin kan susah, ini fakir belangsa pisan. Terus kemas ya. Oh enggak, saya suka ingat lagu Ayu Ting Ting ada. Lu kemang. Berat lagunya ada. Kemang. Itu mah lagu saking beratnya berat banget. Oh. Kesana kemari membawa Alfamart. Gak ini, ya gak percaya. Ini Rita Sugianto. Itu juga bagus lagunya, ngajarin beranak terus. Lu kemana? Beranak lah saya. Berangkat. Hari-hari di jalan. Hati-hati. Aku tidak minta ondel-ondel. Oleh-oleh. Siap, kadia, siap. Kadia. Gak percaya, malas saya. Hei, kadia, ya. Kandak. Itu. Tadi gitu. Tadi lagunya apa, Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting. Kesana kemari membawa Alfamart. Oh. Alamat. Siap torek mulutnya. Hanya apa kayak gimana? Kesana kemari membawa alamat. Oh, alamat. Alamat. Diketak lagi. Ntar saya gak bisa Fashion Week lagi. Ya hanya aing sia. Tadi haredang. Panas. Aduh, yang gede bener itu. Bang Haji, mohon izin karena besok kita mau ke Malaysia, doain mudah-mudahan kita dikasih keselamatan. Ada undangan dari kedutaan besar Malaysia, besok harus take off jam 4 sore menuju ke bandara Hang Nadiem di Malaysia. Mudah-mudahan dikasih keselamatan. Ada undangan hitanan dari kedutaan besar Malaysia. Hitanan siapa? Upin Ipin. Mana nges dia amin ke cek Bang Haji teh. Entah apa. Ngaji duanya kali. Aduh. Ini yoga emang pelawak dulu ibu, cuman ya itu belum kaya bubar. Harunya benar. Grup pelawak bertiga, yang hidup cuma satu. Temennya dua mati kelaparan. Nah sekarang makanya ketalim-talim ke majlis-majlis yang ngaji. Makanya anaknya dibawa, buat tambahan itu. Nah anak saya mau bawa, cuman belum apal. Akhirnya anak yoga aja. Jangan gitu Bang Haji. Istrinya biasanya ikut. Yoga di atas sama anaknya, istrinya nyari HP muter. Apa ngumpulin sendal ya? Tapi walaupun pelawak saya boleh tes, pengen suara ustaz siapa aja saya bisa. Itu namanya saya mahabah sama guru. Oh, bisa menirukan suara-suara. Mau suara ustaz siapa? Boleh, yang ada apa yang udah enggak ada saya bisa. Oh, ustaz Agim. Agim, lemah lembut manajemen kolbu suaranya sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, A-a senang bisa hadir di sini ketujuh tidak ini. Itu anak kena penyakit tipes. Pengen suara ustaz siapa lagi? Ayo. A-a yoga itu mah. A-a yoga. Iya. Bukan Agil. Wow. Pengen suara ustaz siapa lagi? Ayo. Ustaz. Masur. Terserah sih ada. Ustaz Yusuf Mansur. Gindeng suaranya. Bu, ma, kalau kita pengen kaya jangan lupa sodako. Pagi sodako, siang sodako, malam sodako, sepondan, uhuy. Jadi komen itu. Eh siang ada. Pengen suara ustaz Bang Haji siapa? Kamera ntar kayak viral sih ya. Enggak. Selasnya emang gak ngapa-ngapain Bang Haji. Tadi kamu niruin orang. Suara doang. Coba tiruin ustaz yang itu yang kering deh. Mana ada. Pengen suara ustaz siapa ayo? Yang almarhum gue saya bisa. Ustaz Yetri. Uje. Uje. Oh bagusan ayam kepaeh ya teman. Iya, kalau ayam kepaeh. Ya, kalau kamu bisa ya. Bisa. Ibu sekarang kalau mau nge-MC undang dia, Bu. Ya. Dia mah apa aja MC kematian mau dia. Kalau MC dangdutan sepi, ya Allah jeruk ya. Oh, jeruk. Alur dah, alur. Aduh. Ini. Pada buat jeruk di panggung ya, Raden. Isin gue siapa? Isin gue. Kardus aing mana kardus? Ibu, saya pengen di akhir kita rame-rame. Ibu, saya pengen di Maja ini pengen tahu antara ibu sama bapak ngajinya pinter mana. Ya, yang merasa ibu-ibu ikutin saya supaya ada nilai ibadah ibu. Ya, ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak diem dulu. Saya pengen lihat dulu di Maja ini ngajinya jago ibu, jago bapak. Jadi saksi yang kepada amat. Ya, ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Cakep. Ibu diam, sekarang bapak. Ya, yang merasa laki-laki ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa waqi'atuha kadzibatun khafidhatun rafi'ah. Ayo Pak Iza. Ayo Pak Iza. Ayo tuh Iza. Iza kemana bae si Iza? Beda kalau ibu memang karena rajin ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu Pak enak. Kadang-kadang bapak ngaji enggak ada suaranya tapi kalau kople. Makanya maaf bapak, emang ibu-ibu tuh istri kita harus di alam baik. Enggak ada suami yang menang lawan istri. Selalu kalah dan mengalah. Makanya saya kalau ceramah lebih senang menghadap ke ibu-ibu. Karena ibu-ibu ketawanya lepas. Ya. Kalau bapak-bapak ketawanya rada dicicil gitu. Ibu pengelola baru. Kalau ibu-ibu mah sampai lupa gitu. Itu ibu hebatnya ibu. Makanya ibu ahli syurga semua amin. Ibu ahli syurga semua amin. Karena ibu capek, ibu punya anak meninggal sebelum akil balik. Sudah ada nanti di depan pintu syurga. Hadiah buat ibu, amin. Makanya hebat ibu mah, syurga aja ada di telapak kaki. Coba tinggalin telapak kaki bapak. Tuh, harari dengan itu jemolak. Ya, jadi gak ada ibu yang namanya suami tuh menang lawan ibu, gak ada. Harus selalu kalah dan mengalah. Bapak ibu lebih pintar pak. Ibu lebih pintar, lebih cerdas. Biar ini 1 juta, belum dihitung. Kurang ya, kurang. Itu lah. Saking pinternya nggak dihitung, paham. Iya, Bu? Makanya terus, Ibu, terus. Terus bertahan sebagai perempuan. Jangan berubah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad. Allah. Lam yalid. Walam yakul lahu. Kan ketahuan kalau ibu-ibu. Coba bapak. Bentar ibu. Maaf ini maaf pak. Ayo pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi terusin ya. Coba ibu, qul huwallahu ahad. Tah eta. Lam yalid wa lam cakep ibu mah, masya Allah. Ya mudah-mudahan ibu masuk surga semua, amin. Bapak, bapak, kalau bapak pengen masuk surga, ibu nggak banyak ibadah, ikhlas baik sama bapak. Punya suami hitam, ikhlas baik. Qanaah namanya. Punya suami tembok adik, ikhlas baik. Nanti ibu masuk surga. Tapi kering itu. Cihan. Ikan ya. Ya bu ya, jangan pusing-pusing, gak usah bangun malam pakai doa, ya Allah putihkanlah suami saya. Gak usah lah, biasa. Laki-laki bukan untuk dipandang, untuk dirasakan. Ya bu, walaupun dia hitam tapi berasa. Karena tidak harus dipandang. Gak apa-apa suami kita hitam, yang penting ada ujungnya. Maksudnya ujung pemikirannya. Ya bu ya, dia punya suami hitam gak apa-apa, yang penting ditepak jangan ngebul. Kalau ditepak ngebul berarti separuh oncom ya. Pokoknya Muharram malam ini ya kita menjaga persatuan dan kesatuan sing akur baik ya, momen persatuan dan kesatuan untuk menuju perubahan yang berakhlakul karimah. Santri banyak di dia, dua jempol buat santri. Mudah-mudahan besok jadi ulama-ulama besar, jadi tokoh-tokoh agama, jadi pendakwah yang luar biasa, yang rajin ngaji. Mudah-mudahan suaranya cakep jadi kori-kori. Rajin baca Quran jadi hafiz-hafiz. Terus baik, terus biar ada perubahan. Ada perubahan. Sama kolot jangan galak-galak sama emak. Ya, anak yang berani ngelawan orang tuanya disebut anak durhaka. Jelas itu, dari zaman maling kundang sampai maling motor, durhaka-durhaka. Ya bu ya, apalagi sekarang pergaulan bu, kayak apa tuh yang lagi rame, yang lagi viral tuh. Citayam ya, yang fashion gitu ya. Yang ditanya, itu dari sana ke Sudirman berapa punya duit? 20 ribu. Tapi jauh jalannya ya, mungkin dia pergi nggak mikirin pulang kali ya ibu. Makanya adik-adik kita mendingan suruh taruh di pondok. Di sini ada pesantren, masukin pondok ibu, biarin setiap hari zikir, setiap hari dia ngaji. Dia belum paham terus saja ngaji. Saya dulu begitu. Oh kok zikir kita nggak paham, istighosah kita nggak ngerti, ikut aja. Kalau kita nggak tahu nanti Allah kasih tahu, begitu katanya. Ya man 'allama 'ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita nggak tahu nanti Allah yang kasih tahu. Termasuk kita kumpul begini, mudah-mudahan besok anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi pejabat-pejabat yang soleh dan soleha. Karena gak sadar kita begini-begini ditunggu oleh agama bangsa dan juga negara kita. Amen. Makanya ahli nahwu, ahli fikih, ahli tafsir, ahli qiraat ada semua di sini, di majelis itu insya Allah. Besok yang jadi presiden orang majelis semua. Amen. Ya bu, ya sayang anak-anak bu. Saya dulu menyesal sama bapak tuh gak di, ini gak. Karena sama bapak tuh gak dibawa ke Mesir gitu. Boro-boro ke Mesir ya kak, ngajak dahar BGK, tahlilan gitu pak, kadang-kadang gak makan daging nunggu pak, gak ada yang mati apa gitu. Nah, bapak saya nanti nah sore-sorean ada kali gitu. Ya alhamdulillah yang mati ada-ada, karena orang habis hidup pasti mati. Bahkan aina matakunu yudrikumul mautu walaupun tumpi buru jimusyayyada, dimanapun kita ada yang selalu ngikutin kita dalam kematian. Makanya ibu saya paham kalau ada yang mati, nah ada yang mati dia itu. Begitu. Nah itu kan itu, tahlil-tahlil, makanya apa gitu bu. Ya, ya bu ya, udah malam ini, udah malam, terus. Ih, terus-terus baik. Saya cuma minta ikhlas guru-guru saya, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RW, Pak RT, kumpul semua di lapangan apa namanya? Pasar Maja. Lapangan Maja. Oh, Pasar Maja. Ah, iya pasar. Mana mau dagang? Oh pasar lama, jadi pasar lama, pantas kelamaan nggak ada yang dagang dari tadi. Ya sih udah bulat kalapak jam segini. Ya, adik-adikku sayang, yuk bareng, mohon maaf, mohon ikhlas ibu. Yuk, ahabbal kalamillahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling disukai Allah cuma empat dan sudah menjadi tradisi orang-orang tua kita cara ngerayu Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk kita tutup. Subhanallah walhamdulillah wala Thank you.
Lillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa qabuli du'a bina wa ummina wa lisaajina al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perintah panitia katanya takut langsung bubar, ditutup sama doa. Izin Kiai, izin, ini bukan karena saya ini, karena emang udah malam dah. Ya. Ya, yuk. ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا القناعة وذكرنا بالموت كل ساعة وحببنا بالصلاة الجماعة وأدخلنا الجنة مع النبي صاحب الشفاعة. اللهم اجعل أولادنا عالما وتعليما وفتينا وزكيا. اللهم اجعل أولادنا عالما ومتعلما وفتينا وزكيا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا فتاح يا مجيب يا الله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maafin guru-guru saya, orang tua saya, Pak Camat maafin saya, Pak Lurah maafin saya, Pak RT, Pak RW, dan juga teman-teman ormas juga maafin saya. Jangan ada dosa di antara kita. Selamat tahun baru ya, mudah-mudahan 1444 Hijriah menjadi tahun baru ke depan buat baik buat kita, baik buat negeri kita, baik buat negara kita, dan baik-baik semuanya untuk kita. Dan semakin baik semakin akur kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.